Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan sampai pertandingan tadi berakhir. Kemudian selamat untuk Sleman yang sudah mendapatkan 3 poin. Dan sekali lagi terima kasih buat pemain yang sudah berusaha sampai dengan menit terakhir tadi untuk memberikan perlawanan. Tapi memang terasa singkat sekali perjalanan dan waktu sehingga kita mungkin gagal hari ini menyamakan kedudukan. Tapi secara keseluruhan saya terima kasih sama pemain. Itu aja, Pak. Mungkin untuk pertandingan kali ini kami kurang beruntung dan pastinya kedepannya pasti akan kami perbaiki. Itu aja. Melakukan aksi yang berlebihan lagi pasca pemain saya di kartu merah. Sekaligus saya mau menanyakan apa kronologisnya kartu merah. Saya nggak kena kartu merah. Yang di kartu merah tadi pemain saya. Kemudian satu lagi saya kurang tahu siapa. Mungkin official, ada yang satu official. Kalau saya nggak kena kartu merah. Oke, Mas. Oke, Mas. Sip. Kita punya target yang sudah kita diskusikan dengan manajemen. Ya. Dan saya pikir tugas saya adalah untuk menyelesaikan satu pertandingan demi pertandingan di depan. Dan saya akan fokus setelah ini pertandingan lawan Borneo. Dan saya pikir kita juga punya kans untuk bisa mendapatkan poin. Kita tahu Borneo tim yang kuat, tapi kita akan berusaha untuk dapat poin. Saya nggak akan terlalu banyak untuk melihat posisi itu dulu. Ya. Saya akan sekali lagi sudah sampaikan. Kita punya target yang kita sudah sepakati dengan manajemen. Ya. Jadi tugas saya sekarang mencoba untuk menyelesaikan satu persatu. Jadi itu.